Ni, Ji. Ji. Apa nama dah bila kita? Nama dia? Jamil. Jamil kan? Okey, Jamaluddin eh. Saya kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-puan, kita mulakan dengan kitab yang kedua kita, Nota Asas Tauhid tuan-puan. Kitab tasawuf tu kita tak di slot ketiga. Nota Asas Tauhid hari ni baru kita mula baca. Kita nota asas kita ni dia ada lima pembahagian tuan-tuan. Ada lima bahagian utama. Bahagian pertama dia istilah asas. Kita nak recall balik istilah basic di dalam sistem agama. Yang kita nak faham dengan betul dan panggil menggunakan istilah itu di lapangan. Barulah istilah tu dia tak akan hilang. Kadang-kadang orang guna istilah hari ni tapi orang tak tahu dah makna sebenar. Tu kita nak ulang balik ataupun kita nak belajar balik istilah-istilah asas di dalam agama kita. Bahagian kedua baru kita masuk topik penting hukum akal. Ketiga, keempat, kelima, tiga kandungan kitab kita ni. Kandungan utama dianya bahagian ketiga ciri ketuhanan, bahagian keempat ciri kenabian, bahagian kelima itu qada dan qadar. Dia ada tiga je. Ada tiga rukun iman. Tiga berbaki lagi tu kita bincang dalam kitab yang lain. Kitab yang besar. Ini sebab kita asas. Kita nak fokus tiga. Rukun iman dia ada enam. Tiga itras. Hal lain tu mudah. Tiga lagi mudah. Percaya kepada malaikat mudah. Percaya kepada kitab mudah. Percaya kepada hari kiamat mudah. Kita ambil yang tiga tu, yang komplek tu, yang perlu belajar betul-betul untuk faham. Kiamat, mudah je. Tapi yang ni, dia fokus kepada ciri-ciri ketuhanan 13, ciri kenabian 9, qada-qadar, perancangan dan juga pelaksanaan Tuhan. Perancangan, master plan Allah dan pelaksanaan. Dia akan, apa saja dia buat berdasarkan plan yang dia buat di azali. Itu depan qada dan qadar. Nanti tiga teras yang kita akan bincang. Baik. Kita mula dengan muka surat 7 tuan-puan, muka surat 7. Sebagaimana tradisi para ulama tuan-puan, sebelum kita mulakan nota asah kita ini, kita mulakan dengan bacaan umul kitab, hadiah pahala kepada para ulama dan juga pahala kepada guru-guru kita. Dan juga pahala kepada kedua ibu bapa kita. Dan hari ini tambahan, kita minta tuan-puan niat pahala kepada Tuan Bilal kita. Tuan Bilal kita baru meninggal. Bilal Masurah kita ini nama dia Haji Jamil. Ingat Jamil lah. Dia Jamiluddin kan? Jamil. Okey, Jamil. Dia baru saja meninggal. Dan Alhamdulillah dia meninggal. Yang kita sepatutnya kena follow status dia. Orang menuntut ilmu. Sebelum dia meninggal tu masih duduk dalam majlis ilmu. Itu besar pahala dia tuan-puan. Kalau boleh kita tekad di hati kita muda ketua sama. Kalau ulama kita jelaskan dan followlah tradisi para ulama, dia akan mati berstatus dia ini menyampaikan ilmu dan belajar ilmu. Itu status tinggi pahala. Syahid akhirat. Besar tak besar pahala orang belajar ilmu ni tuan-puan. Pahala syahid akhirat. Bukan dunia. Dunia ni kena urus macam biasa. Jadi kita pun tekad siap-siap. Kalau tuan guru dulu, tuan guru saya dulu ketika mana saya belajar, selalu diulang. Dia kata masuk je belajar, tekad betul-betul, niat betul-betul, belajar sampai mati. Sebab apa? Dia tolong beritahu kita ni sebab dia dah nampak.
Kita tak nampak lagi. Dia ni orang yang nampak tu, dia bagi mentor tu. Dia nampak apa yang telah dia lalui dan dia rasai. Kita tak rasa lagi nikmat ilmu ni. Nikmat ilmu, nikmat dapat guru, kita tak rasa apa lagi. Sebab tu kita tak pandai nak cari ilmu. Tak pandai menghargai ilmu. Tak pandai, orang panggil apa, berasa bertuah dan beruntungnya dapat ilmu syarak. Bukan senang. Kerana Allah pilih ada. Allah kata, Nabi kata apa? Man yuridillah khairan. Ha, ni dalih. Allah kata, siapa yang Allah nak khairan, beri kebaikan. Ni baik, ni sembah agama. Kita boleh tak boleh cam nak nilai orang ni, Allah nak beri kebaikan kepada dia ni sebab agama, bukan tanda harta banyak, bukan. Nabi kata apa? Nabi kata tanda dia yufaqihu fiddin. Batu dalam kitab fiqh tuan-puan, hadis ini ditulis di awal kitab babu taharah, dia akan tulis atas man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Allah akan pilih capak dalam hati kita dan campak kekuatan, cipta kekuatan kepada kita untuk sampai dalam majlis ilmu sehingga faham. Ha, tu Nabi kata kebaikan yang sebenar di sisi agama ialah faham agama, faham yang betul. Ha, tu kebaikan yang sebenar. Jadi ulama ni dia tahu sepatah hukum, dia sangat appreciate, dia sangat hargai sebab dia tahu nilai. Kita ni sebab kita tak tahu nilai, tahu hukum haram biasa je, tak ada rasa bertuah dan beruntung dan besarnya nilai di sisi agama. Ada ulama ni, waktu dia cerita pada kita, kita walaupun kita tak rasa, kita follow je. Jadi status tuan-tuan, orang profession yang paling besar di dunia ini ialah orang yang menuntut ilmu agama. Nak ilmu basic tu, besar pahala basic tu. Macam kita belajar ni basic, besar pahala. Berbanding dengan fardu kifayah, yang tinggi-tinggi tu fardu kifayah. Pahala ni besar yang ni lagi. Tu bertuah, kita belajar basic tapi pahala besar. Belajar tinggi, pahala fardu kifayah. Pahala nombor dua. Jadi take up lah. Banyak nanti kita akan cerita dalam tasawuf, belum bertemu, belum masuk lagi. Kita akan cerita akan datang. Kelebihan yang diceritakan oleh Syed Abdul Rahman Saqaf. Abdul Rahman Saqaf ni, dia tinggal profession dia daripada penggali kubur. Dia pergi belajar. Umur tua dah 40 masa tu. Kalau kita 40 tak nak belajar. Itu Syekh Abdul Rahman Saqaf, 40, masih muda. Syekh Az-Zahari, dia mengarang kitab Az-Zahari, Syekh Az-Zahari. Dia mengarang kitab Nahwu. Dia belajar, mula belajar umur 60. Kita umur 60, kira nak buat ibadat je. Dia kata nak mati belajar buat apa? Nak meninggal dah, tunggu masa nak meninggal belajar buat apa, dia kata. Itu minda kita. Minda yang tak nampak nilai pahala. Syekh Az-Zahari dia belajar umur 60 di Masjid Az-Zahar sehingga dia boleh karang kitab Nahwu. Yang nama dia Az-Zahari kitab ni, sebuah nama dia. Syekh Abdullah As-Saqaf dia belajar umur 40 tahun sehingga jadi ulama besar di Syria. Ulama besar tapi belajar lewat. Sebab apa? Allah tunjuk kepada dia sebab dia gali kubur. Kita akan cerita keratan. Dia tengok bagaimana dia kebumikan jenazah penuntut ilmu. Allah tunjuk karamah dia, mana dia orang hebat. Allah tunjukkan, buka mata hati dia, nampak karamah luar biasa kepada penuntut ilmu. Dia pun tak tahu orang ni siapa ni, dia kambuh ni, dia tanam ni. Dia tukar tanam je. Allah nampakkan dia. Tu. Tengok dia tanya ibu ni, siapa anak kamu ni? Sangat luar biasa, aku tak pernah berlaku. Aku dah bekerja sebagai pengadil kubur lama. Dia dua beradik tu kan, popular tu cerita tu. Cerita tu memang ada dalam kitab. Kita hidup popular dalam viral dalam TikTok tu kan. Drama Saqaf. Dia tengok abang dengan adik, dua-dua adik-beradik mati. Abang dia ni biasa je. Tapi luar biasa juga. Tapi adik ni lagi power. Rupanya adik tu penuntut ilmu, abang tu tukang bantu. Abang ni support. Abang ni bagi duit je. Adik ni dah belajar, mana ada duit. Orang yang support penuntut ilmu, insyaAllah. Yakin dan percaya, Allah berikan kelebihan kepada dia. Walaupun dia tak ada ilmu. Atau bantu menuntut ilmu, insyaAllah tuan-puan, cerah masa depan. Jadi kita sedekah pahala kepada kita panggil Abang Jamil kita ni. Dia ni walaupun dia tua tuan-puan, duduk menyandar sini selalu. Tapi insyaAllah dia faham. Kadang-kadang tidur dia, kita tengok tidur, siap berdengkur. Khaw, rupanya faham. Jangan. Dia faham pun.
Dan dia orang penyokong apa-apa, penyokong kuat surau kita. Jangan kacau surau ni. Maksudnya kalau orang tak setuju buat kuliah ke apa, dia antara orang yang menyokong. Buat je kuliah Fardhu Ain. Kenapa tak nak buat kuliah? Okey, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Muka surat 7 tuan-puan, kita baca secara express sebab kita selalu dah baca intro ni, kita tak detailkan tuan-puan, kita nak masuk topik pertama tu hari ni. Tapi kita baca sebagai mengambil berkat. Ha? Kita tak akan baca secara apa panggil apa, slow. Kita dah baca kitab lain. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni bismillah ni, aku mulai menyusun kitab kita ini, nota ini dengan bismillah. Bismillah tu rubah itu macam biasalah. Ha, boleh kita guna dengan berkat. Bak tu dipanggil lil musahabah ma'at tabarruk, dengan berkat bab tu, nama Allah yang amat pemurah lagi penyayang. Kita boleh juga mula bab itu dan boleh juga guna bab dengan bab li isti'anah, bab isti'anah, babul isti'anah. Dengan makna apa? Aku mula susun nota ini dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, tak siap lah. Tak ada pun, kita bukan ada ilmu apa pun. Itu panggil babul isti'anah. Kalau ambil berkat, dipanggil babu ma'asab tabarruk. Lil musahabah ma'at tabarruk. Itu bab lil musahabah ma'at tabarruk. Ada bab lil isti'anah. Itu huruf bab sebiji tu. Habis. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang kedua. Intro yang ketiga, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dun. Habis. Bersegala puji, alhamdulillah tu, tertentu, tertentu tu terjemahan dari mana-mana, lillahi tu. Alhamdu tu, segala puji, lillahi tu. Ha, dia panggil lam pada lillah tu, dia panggil lam lil milki. Sebab tu dia terjemah tertentu. Ha, segala puji ni khusus. Khusus milik. Milik siapa? Milik Allah. Lillah itu kan Allah. Milik Allah. Siapa Allah ni? Rabbi. Dia pun cerita lah. Rab, dia cerita dia ni. Ini duduk baca ayat bahasa Quran. Dia sedang memperkenalkan diri dan nama dia. Puji itu milik Tuhan. Dia kata milik Allah. Bukan milik kita. Jadi kita tak terjemah, kita tak detail tu pun. Puji empat tu kita dah banyak kali dah. Jadi segala puji tu puji empat lah. Puji Qadin bagi Qadin, puji Qadin bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi Qadin. Empat tu. Maksudnya, Allah puji diri dia. Lepas tu yang kedua, Allah puji hamba. Yang ketiga, hamba puji Allah. Yang keempat, hamba puji sesama hamba. Puji tu apa? Menyatakan kebaikan. Kita kata bagus. Tu pujilah. Menyebut kebaikan tu pujilah. Tu. Jadi semua puji tu, maksud jangan puasan. Semua puji tu bukan milik kita pun, orang puji kita. Milik Allah. Kalau kita faham alhamdulillah ni tuan-tuan, insya-Allah boleh mengurangkan perasaan yang melanda kita. Duk perasaan dia lebih, perasaan dia hebat, perasaan dia pandai, perasaan dia banyak, kaya. Semua perasaan. Ananiyah dia panggil, keakuan. Allah kata, lillahi aku semua tu. Kaya, aku bagi. Allah bagi, dah tak nampak Allah bagi. Duduk dalam nikmat Allah, tak nampak. Allah tarik baru nampak. Masa duduk dalam nikmat, tak nampak. Allah tarik baru nampak. Nikmat tu boleh nampak, aku yang bagi tu. Untuk perasaan hebat, oh hebat saya, oh umur 1 tahun, cerah mata. Allah tak tarik lagi. Tu lillah, milik aku. Siapa aku ni? Allah kata, Tuhan Rabbil Alamin. Tuhan yang mengurus segala alam. Semua alam tu Tuhan urus. Diurus oleh Tuhan. Tak kisahlah alam mana pun. Selalu kita sebut 5 alam tu. Dan Nabi, wassalatu wassalam.
dan selawat dan salam. Selawat dan salam ni dia bukan nak cerita ni. Ni dia nak suruh selawat. Kita bunyi aja orang kata. Wassalatu wassalam. Kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepatutnya tu jadi senyap. Wassalatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dia nak. Dia panggil apa? Dia panggil khabariyah tu lafzannya. Insya'iyah maknan. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Khabariyah lafzan. Lafah ni nak cerita je. Selawat dan salam. Insya'iyah maknan. Makna apa? Nak suruh selawat. Katalah. Macam tu. Katalah. Jadi dia senyap. Allahumma salli ala Muhammad. Tu yang dia nak sebenarnya. Cuma larah bahasa. Ucaplah selawat dan salam itu ke atas semulia-mulia penghulu kami. Mulianya Nabi kita ni. Siapa penghulu kita ni? Ketua lah penghulu ni. Dia penghulu ni ketua. Tok penghulu kampung. Ketua kampung lah. Tok panggil ketua kampung. Sini dia tak panggil penghulu kan? Orang sini. Amin. Itu. Tak panggil penghulu kan? Dia panggil ketua kampung. Dia terjemuh. Kat saya, Kelantan, dia panggil penghulu. Ada penghulu mukim. Penghulu mukim ada. Penghulu kampung ada. Kampung, pekat kampung, seorang penghulu. Pekat mukim tu, seorang penghulu. Tu dia panggil penghulu mukim. Penghulu kampung. Penghulu tu jawatan dia. Maknanya ketua kampung. Ni. Siapa ketua kita? Ni bukan ketua kampung ni. Ketua dunia ni, alam. Dia semua, Nabi, ketua semua. Lepas tu akhirat cari Nabi. Awak cari ketua. Tak layan pergi cari Nabi Adam tak layan. Nabi kata pergi cari Nuh, Muhammad Nuh. Seakhirnya seluruh manusia akan bertemu dengan penghulu dia. Tok ketua, siapa? Nabi. Maka Nabi akan layan siapa dulu? Umat dia. Lepas tu kena selawat banyak. Kita selalu sebut, sehari ni jangan lupa, paling lekeh 100. Paling lekeh untuk orang biasa. Jadi khilaf tu. Kalau tak nak keluar daripada khilaf tu, 300. Ulama kata kalau lupa selawat, tanda orang lupa pada Nabi. Tak sebut nama Nabi. Tu lupa. Tu belajar kita tasawuf lah. Tak haram, ni orang tasawuf. Tanda ingat kat Nabi. Nama dia, ingat nama dulu. Bukan ada dalam hati lagi. Dalam hati nak kena kenal dia, ciri macam mana. Baru rasa terujur, sebut nama Muhammad. Apa Nabi kita yang nama Muhammad, terus. Rasa hebat, terujur ni. Masya Allah. Dia rasa ni. Dia rasa dengan rindunya, rasa terujurnya. Tu orang kenal betul tu. Kita kalau tak kenal lah, dengan sebut nama, maka nak paksa ni supaya nak jalan, nak kenal dia, selawat dulu. Allahumma salli ala sajidina. Paksa dulu, paksa ingat di bibir dulu. Supaya hati ingat. Sehari ni, pagi ke petang ke malam ke, 100. Tak boleh 100, 300. Tak boleh 300, 1000. Pensan terus usah 1000. Tapi betul lah, jangan selawat. Tak betul. Ni nak target 300. Allah. Itu bukan selawat. Itu sampah. Dia panggil jampi serampah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qalqalah di belakang pun kena ada. Dal dia tu. Jangan sebut nama Nabi tak betul. Sebut nama Nabi pun tak betul. Dal Muhammad tu. Muhammad tu tak betul. Nama dia dal. Dia ada dal. Muhammad. Dan Allah Ta'ala akan limpahkan segala kurniaan. Itu kelebihan selawat. Kalau selawat ini insya-Allah hidup dia kalau dunia ni pun senang, lebih-lebih lagi di syarat akhirat. Walaupun tengok biasa je dia, orang biasa. Tapi Allah berikan kehidupan di dunia ketenangan dan kehidupan di dunia senang. Walaupun tak kaya mana pun, cukup. Ini kelebihan selawat. Hamba habis. Hamba panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Hamba, bukan hamba lah. Kepada Allah kerana memberi peluang dan ruang kepada hamba yang fakir lagi hakir. Ini biasa. Fakir ni orang yang sentiasa berajak kepada Allah. Bukan banyak pada harta. Itu fakir pekah. Lagi, tu fakir ni. Boleh ni bagi harta kat dia ni, tu fakir ni. Bukan, tu fakir pekah. Ini fakir di sini ni, hamba yang fakir, hamba yang sentiasa memerlu dan berhajat kepada Allah. Itu dipanggil fakir dalam ilmu tasawuf. Setiap saat kita berhajat kepada Allah.
Cuma kita je tak perasan. Itu kita paksa ilmu tasawuf tu, paksa supaya kita sedar bahawa kita tak boleh terlepas daripada Allah. Tak boleh terlepas sikit pun daripada Allah. Cuma kita tak perasan, tak sedar. Tahu, ha, tahu tak apa. Ha, bahaya tak tahu langsung. Ha, tu bahaya. Nak tahu macam mana ilmu tauhid tak ada. Dia kena tahu melalui ilmu tauhid, rasa melalui tasawuf. Ha, praktikal syariat, tiga gabung jalinkan. Barulah hidup manusia sempurna depan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu maklumat ketuhanan melalui ilmu tauhid dan dia rasa perasaan dia ada. Kenapa? Karena ilmu tasawuf dia cukup dan praktikal dia dengan Tuhan, adab dia dengan Tuhan elok kerana syariat dia betul. Ilmu syariat. Cukup tiga ilmu ni tuan, insya-Allah sempurna manusia. Lagi hakir. Hakir ni hina. Hina di sisi Allah. Hamba yang berhajat di sisi Allah lagi hina. Untuk Allah bagi itu peluang dan ruang tu untuk menulis semula dan menyusun nota-nota tulisan dhabit dalam kurungan tu dhabit. Jadi kitab kita ni tuan, nota kita ni asalnya daripada nota yang dibuat dalam lembaran-lembaran ni ketika mana belajar dulu. Belajar dengan guru, maka kita tulislah nota. Maka nak bagi cantik nota tu tersusun dan ada manfaat untuk orang lain, bukan diri kita saja. Disusun dalam bentuk sistematik. Tu nama nota. Ha. Semasa, tu nota ni tulis semula dan susun cantik. Semasa hamba belajar beberapa kitab tauhid daripada beberapa orang tuan guru hamba. Bagi tujuan simpanan. Ha, dia belajar beberapa kitab tauhid je. Dia tak cerita belajar 30 kitab, tak ada. Belajar beberapa je. Ha, cak ayam je. Belajar 2-3 kitab je. Ha, belajar kitab Tafri'u Sibyan. Belajar kitab Paku Iman. Belajar kitab Misbahul Munir. Ha, belajar kitab Faridatul Faraid. Belajar kitab Fatih Faridatul Faraid. Belajar kitab Bakurahtul Amani. Tu je. Tak sampai 20 ulama dulu, 30, 40, 50, 100 kitab. Ha. Kita satu kitab perasaan hebat. Satu kitab tu pun tak faham. Ha. Okey dia tu. Daripada tak belajar langsung, oh tu bahaya tu pan. Hidup 50 tahun, tapi modul satu pun tak pernah belajar dah kata. Oh, siksa sedih tu. Ha. Sebab modul ni nak kena Tuhan. Macam mana kita boleh kenal Tuhan confident tak melalui ilmu yang confident? Ilmu yang confident bukan ilmu yang kita baca-baca, itu tak confident, kita faham sendiri. Dia bukan macam akademik. Akademik ini pun dia kena ada mentor juga. Baru dia boleh tambah research apa, dia refer rujukan, kumpul rujukan, buat assignment tu. Tapi kalau dalam dunia agama lain, Islam menetapkan wajib, bukan sunat, wajib ada guru. Sebab tu model dia, Miss Jibril datang turun ajar kepada Nabi. Turun ajar kepada Nabi. Walah Nabi fasih. Tapi ajar Fatihah. Jibril, Nabi dengar Jibril baca Fatihah. Kemudian Nabi ikut, Jibril dengar. Fasih ya, Nabi ni makhluk yang paling fasih mengucapkan Quran. Tidak ada. Bukan kata nak lawan sahabat, Nabi-Nabi. Dialah yang paling fasih. Itu Nabi kita. Tapi model pembelajaran dalam Islam, Allah nak tunjuk wajib ada guru. Tu Nabi kata, al-ilmu bita'allum wal-fiqhu bi-ba' tu, bita'faqah. Orang belajar nahu, dia tahu ba' tu ba' apa? Ba' sababiyah. Kena usaha. Nabi kata, ilmu ni dengan berusaha. Al-ilmu bit apa ni apa? Wal fiqhu bitafaqquh. Kepahaman itu bitafaqquh. Ba itu dengan mendalami. Nak faham betul-betul kena mendalami. Dan ilmu itu dengan berusaha bitalum. Usaha apa? Usaha belajar. Nak ilmu usaha belajar. Kena ada usaha belajar dengan guru. Sebab tu rukun belajar tuan-tuan dia banyak. Tapi basicnya rukun belajar ni pertama dia ada guru. Yang kedua dia ada kitab. Sebab tu kita pilih kitab, modul. Ini rukun.
Yang ketiga, kena ada dobit. Sebab tu kena belajar dobit. Maksudnya catat. Walaupun kita genius, tapi catatan ada manfaat. Satu manfaat untuk kita, yang kedua manfaat untuk orang lain. Dia pahala. Dapat pahala, kita catat. Ha, tu rukun. Tiga rukun basic, dia banyak lagi. Ha? Basic dia, guru yang betul, modul yang betul, yang ketiganya adalah, orang panggil apa? Kitab. Kitab yang absah. Ha, tu dia panggil kitab turah tu. Kitab turah yang kita belajar ni, tuan-tuan, tidak ada mana-mana ulama condemn. Tu dia panggil absah. Tu dia panggil kitab yang disahkan oleh ulama. Tak ada mana-mana ulama bangkit, kitab ini tak boleh pakai. Sebab tu nama kitab itu Turasul Islami. Kitab warisan Islam. Kita waris ilmu itu daripada zaman berzaman. Ha, tu. Kitab moden, oh, kita tak baca. Kenapa? Kerana kitab moden itu kebarangkalian ataupun kemungkinan ada fakta-fakta yang kita pun tak tahu betul tak betul. Kita orang biasa, bukan pakar, ulama tak apa, dia boleh saring. Kita ambil ulama dah tulis cantik, dah susun, ini fakta yang tidak ada mana-mana ulama menolak. Tu nama dia kitab turas. Kalau orang tanya lah, kenapa dia belajar kitab lama tu, kitab moden kan banyak. Ha, itu jawapan dia. Ha? Ya, baik. Tujuan hamba susun ni, dia kata, bagi tujuan simpanan dan rujukan hamba supaya lebih tersusun mengikut struktur tajuk. Ha, ini dia lebih kepada yang individu lah. Ha, tu, personalnya untuk rujukan. Ha, supaya nak mengajar tu, nak tengok balik lah nota duk berserabut tu. Ha, cari balik lah, duk sempah merata tempat nota. Ha, jadi, dah mengajar dah, mula mengajar dah, nak kena tengok nota, maka inisiatif hak cantiknya, cuba susun. Jadi mudah nak tengok, dah ada nota, tak payah dah cari hak duduk merata macam ni. Ha, saya masa belajar dulu, saya ada buat dua. Satu buku, saya beli buku, buku apa panggil buku kosong tu, bukan buku yang tulisan kecil tu dah, buku tebal tu, tebal. Satu kitab, satu buku tu, sebab kita nak catat yang isu-isu kan. Ha. Satu lagi tu, yang ada bersempoh ni, ada juga bersempoh macam ni. Ha, bersempoh-sempoh ni. Kadang-kadang, buku tu dah penuh, maka beli pula A4 bersempoh ni. Ha. Jadi nak bagi cantik kumpulnya, nak buatlah nota. Hamba namakan dobit ini catatan, sebagai nota asah tauhid. Ha, back to basic. Oh, dia buh, gabung habis, rojak habis tu. Oh. Ha, ni pakar bahasa jangan condemn. Ha. Back to basic in akidah al-sunnah wal jamaah. Manhaj Arab balik. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ha, ini pakar bahasa ni akan tuan sampahkan tajuk ni. Dia kata ni tak boleh. Guna Melayu-Melayu, Inggeris-Inggeris, Arab-Arab. Ha, ni kita guna rojak ni sebab apa? Sebab zaman sekarang. Orang zaman sekarang, dia Melayu pun dia tak berapa nak hilang lah. Bukan hilang Melayu di dunia. Bahasa tu. Kadang-kadang dia kena, apabila kita sebut asas, dia terpinga-pinga asas. Apabila kita kata basic, oh. Ha, nak buat tak? Sebab dia, bahasa dah jadi bahasa semasa dia. Bahasa imbunda dia asas. Kena belajar asas dalam tauhid. Dia senyum je. Dia kata, nuah asas dulu belajar lah. Ni tak lepas basic lagi ni. Oh, dia kata basic sentak. Oh, takkan basic pun tak lepas. Yang asas tadi tak rasa apa. Ha, tu dia bagi bahasa ini. Penting penggunaan bahasa. Kenapa? Kerana bahasa itulah memainkan peranan sampai ataupun tidak pada emosi dia. Sentap ataupun tidak. Bahasa. Sebab itu, kita tak boleh SS. Penceramah dia tak boleh shock sendiri. Menggunakan bahasa dia yang dia faham dan dia shock, sedap. Yang orang lain tu tak faham. Kalau ikut bahasa saya, tuan-puan, saya keguna pada kampung saya, sedap ceramah kampung saya. Tapi saya fikir ke tuan-puan, kena terjemah lain. Ha, tak ada tuan-puan, dia jadi adik kakak. Ha, tak ada tuan-puan. Kelantan dia tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada. Dia main adik kakak, dia main apa nama ni, adik abang. Ha, dia tak ada. Jadi kita pun ubahlah bahasa. Oleh kerana nak bahasa setempat itu, apa bahasa yang mudah untuk orang faham. Kita kena cuba. Sebab bahasa itu adalah alat komunikasi. Ha, begitulah. Oleh kerana nota ini disusun di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, maka keluarlah back to basic. Kembali kepada asas
dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha, ni tak boleh terjemah. Sebab dia dah memang nama. Tak boleh terjemah. Tak boleh terjemah pada Inggeris pun. Tak faham. Ha, back to basic in akidah ahli sunnah wal jamaah. Manhaj asy'ariyah. Dan maturidiyah. Baik, habis. Panduan utama dalam gaya. Baik, habis. Macam saya balik hari tu ceramah seminggu di Kelantan. Orang Kelantan tak kata apa? Dia kata orang Kelantan dia jeliga. Jeliga ni maknanya sedap lah dengar. Dia kata ada satu masjid tu, masa duk makan tu, dia kata kami dengar ustaz ni macam bau KL lah. Ha, dia nak bahasa dia juga. Dia kata saya ni cakap, dah kita dah lama duduk sini, jadi banyak juga bahasa. Dia, kalau saya cakap macam biasa dengan orang, saya boleh ikut Kelantan pekat. Tapi kalau ceramah, dia tak boleh susun bahasa pekat tu. Dah kita duduk biasa dah bahasa ni ni. Jadi orang kampung, dia tak um. Tak ada um. Dia nak kena bahasa dia. Haa, duduk main tumpuan tu, apa ni tumpuan ni? Haa, dia kata bunyi KL ustaz. Bunyi pel, dah bunyi kerah dah lidah, dia kata. Lah lama tak boleh Kelantan, kerah dah lidah. Macam tini lah, tumpuan kalau dengar saya cakap, bunyi Kelantan. Tak bunyi KL, bunyi Kelantan. Nak macam mana dia Kelantan? Balik Kelantan, cakap Kelantan, dia bunyi KL. Haa, payah kena cakap kat dia, orang. Ha, dia kena duduk lama sikit, dia lembut lah lidah tu. Ha, bayangkan tumpuan kita, sama lah, kita, bahasa Quran. Bayangkan, 50 tahun lah, belajar dulu. Sampai hari ni, tak betul-betul tu, duduk atas ayah lah. Kerah lah lidah, sebab kena belajar sebut selalu. Memang sebut itu tak ada orang tegur, macam saya lah. Tak ada orang tegur kita, tak tahu bahasa Kelantan kita dah kerah dah. Apabila orang Kelantan dengar, kerah ni. Ni tak lembut ni. Ha, syadah pun tak pernah nak jadi ni. Dia Kelantan dia banyak syadah. Ha, kerja, dia tak kata kerja. Kijau. Ha, itu syadah kena betul. Bunyi nampak pelek ni, kijau ni. Ha, macam kita lah. Baca, At-tahiyya. Ya tu. Oh, tak lembut ya tu. Bukan ya. Nampak tak? Sebab kita jarang belajar. Cuba kita belajar, latih, belajar, latih, belajar, latih. InsyaAllah, lembut lidah kita. Begitu jugalah dengan agama. Kita main, kita buat. Kita main, kita buat. Tak jadi isu. Kita belajar praktikal solat. Orang kata solat, akad tangan bagi standardiskan dia. Ni mazhab mana ni? Syafi'i. Ha? Ikut Syafi'i lah. Kenapa jadi maliki? Kenapa nak letak di telinga ni? Itu maliki. Kenapa nak letak bawah? Kenapa tak diingat? Itu Hanafi. Kenapa nak letak bawah tu? Itu maliki. Syafi'i. Kita terabur weh. Sebab apa? Belajar lama. Ha, tu penting ilmu diulang, diulang, diulang. Ulang, buat. Ulang, buat. Belajar, buat. Belajar, buat. Ha, tu. Panduan utama, Abi. Panduan utama dan gaya dan struktur penyusunan nota asah tauhid adalah berdasarkan kitab Paku Iman. Ha, Paku Iman tu, Pak. Kita belajar Paku Iman. Ni inti dia. Gaya dan juga struktur penyusunan. Saya susun ni berdasarkan kitab Paku Iman. Istilah, cuma ni kita tambah kitab-kitab lain jugalah. Istilah, kemudian ciri ketuhanan, apa ni, hukum akal, ciri ketuhanan, ciri kenabian. Dan juga, Paku Iman, tulisan guru. Dan guru kepada beberapa guru-guru hamba. Penulis Paku Iman tu adalah guru hamba dan guru kepada beberapa guru hamba. Maksudnya apa? Maksudnya, kita mati tok guru, kita belajar dengan murid dia. Itu kita panggil guru kita adalah penulis Paku Iman. Mati penulis Paku Iman, belajar dengan murid dia. Ha, maka murid dia tu guru kita juga. Ha, dan siapa guru kita tu? Guru kita adalah guru kita. Ha, guru kita belajar dengan guru kita. Ha, itu dia panggil murid kepada Paku Iman itu. Saya mati sahaja apa nama tuan guru, saya ambil dengan murid-murid dia. Tak keluar daripada networking ni. Maksud ilmu sama. Kita nak ambil jalur ilmu ni, jalur dia. Ha, dia style ilmu tu, kita nak ilmu tu, ilmu tuan guru tu. Ha, ambil dengan murid dia, mati murid tua, ambil murid muda. Maknanya kita tak bukan tarik lain. Ha, apa nama pengulis Paku Iman tu? Orang yang bersangatan alim. Ha, ni bahasa akademik, dia panggil al-alim, al-alamah. Al-alim satu, al-alamah dua. Ini bukan kita bagi tu, Pana. Ha, ni ulama' lah. Kena ulama' bagi gelaran. Bukan murid yang tak jahil.
Kena ulama bagi. Bukan senang nak bagi audio alim ni. Kita bukan tahu. Kita tahu biasa je. Kita pun tak tahu macam mana nak hukum orang. Kita hukum kadar kita lah. Sebab tu hari ni ramai orang muda-muda bagi gelaran kat tok guru dia. Murabbi ummah. Oh, dahsyat. Nama murabbi ummah. Fardu ain tak lepas. Tak boleh beza ain mutlak, ain muqayyad. Ain mutlak apa? Ain muqayyad apa? Ain musyammah pun tak tahu. Apa murabbi ummah? Itu bahaya. Siapa yang bagi? Murid dia. Murid yang jahil. Nama ni tu penting. Macam kita lah prof. Macam prof kita ni. Bukan kita bagi, kita panggil je. Yang bagi ni, orang ni, senat universiti ni, bukan orang biasa. Begitu juga ni. Yang ni adalah ulama kena bagi. Al-alim. Ulama juga, standard mereka juga. Gelarkan mereka ni orang alim. Sebab tu kita nak belajar, kita kena tanya orang. Orang alim, jangan tanya orang tak alim. Tak alim, motivator boleh kata alim. Motivator je sebab ceramah pandai. Orang alim tu belajar. Tengoklah YouTube dia. Banyak tu ceramah dia. Jadi, kena tanya orang yang tahu. Orang alim mengenal orang alim. Ha, jadi, nama penting tu pun. Jangan mudah-mudah panggil. Ha, murabbi, panggil tuan guru. Guru tak apa lah, guru. Ha, guru lain, tuan tu. Bukan senang nak dapat tok guru tu. Tok tu. Tok tu ni sebab ilmu dia. Sebab tu tok. Kita hari ni, prof dengan prof madia pun beza. Berdasar kesumbangan dia dalam dunia akademik. Beza. Begitu juga kita. Guru dengan tok tu lain. Tok guru dengan guru lain. Panggil guru okey. Tok bukan senang. Kita hari ni tok guru. Kenapa? Kerana dia tua. Tua ilmu tak apa. Tua fizikal belum tentu boleh panggil tok. Ha, tu. Kalau dia petani, dia panggil babo. Syarat dia petani nak panggil babo, mesti buka ilmu dia tu standard boleh buka pondok. Sebab tu biasanya orang buka pondok di petani semua panggil babo, babo, babo. Ha, tak buka pondok tu hak mengajar macam kita ni, cak ayam ni, ha, jaga. Bukan boleh panggil babo muda-muda. Bukan kita boleh panggil kiai muda-muda. Bukan kita paling boleh tuan guru. Tuan guru di Malaysia kena buka pondok. Kalau ilmu dia tak boleh buka pondok, tak boleh dipanggil tuan guru. Dan isu sekarang ni tuan-puan, nak, orang yang buka pondok tu pun tak dapat standard ilmu dia buka pondok, tapi dia buka pondok. Ah, tu problem dia. Apabila dia buka pondok, kita panggil tuan guru. Sedangkan muamalat tak lepas. Muamalat tak tahu jual beli dengan apa nama ini, tukar. Tukar lain, jual beli lain. Apa cerita? Tapi panggil tuan guru. Ini bahaya. Ini dunia akhir zaman tu pun bahaya. Jadi masyarakat kita ni akan jadi keliru. Ni orang panggil tuan guru, kita pun tanya isu. Orang kampung tuan-puan, masuk orang kampung ni orang awam. Apabila nama tuan guru, semua soalan dia tanya. Muamalat pun dia tanya, ustaz ni. Beribadat pun dia tanya ustaz ni. Tauhid pun dia tanya ustaz ni. Ustaz tauhid, ada ustaz dia. Ustaz fiqah, ada ustaz dia. Fiqah pun ustaz ni dia bidang dia, ibadat je, dia tanya muamalat. Tanya muamalat hancur, dia jawab je. Tanya, jawab. Pantan tanya, jawab je. Jawapan terabur. Lepas tu murid yang kelahi, guru saya kata begini. Nampak tak? Ha, tu haru tu faham. Duduk dalam dunia hari ni. Ha, ini boleh panggil alim ni. Dia bersangatan alim. Tama dia Tuan Guru Haji Cik Ahmad Al-Kedahi dan Risalah Misbahul Munir. Karangan Tuan Guru. Ha, ini boleh nama. Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Ha, ini di Kelantan. Dia duduk pondok dia di Bunuk Payung tu faham. Kalau pergi Kelantan, ziarahlah pondok-pondok. Ha, ziarahlah kubur-kubur para ulama. Ha? Kita travel. Tapi ambil, orang panggil apa, travel tu, dalam kita travel tu, kita panggil menyelam sama minum air. Dapat berkat. Kita berjalan je, bawa keluarga kan. Ha, bawa keluarga mana-mana. Kalau tempat yang kita pergi tu ada ulama, singgahlah. InsyaAllah ada berkat. Singgah kubur pun tak apa. Kalau nak singgah ni, kita tak kenal mana ulama, tak kenal. Singgah kubur tak apa, ada keberkatan. Maknanya perjalanan kita nak travel tu harus itu, maka jadi perjalanan yang diberkati. Ha, tu. Besarnya, panggil apa? Ulama ni. Ha, ni Tuan Guru. Nama dia Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Dia mengarang kitab Misbahul Munir ni popular. Kalau di Kelantan ni, mana-mana pondok akan dibaca. Tak baca Misbahul Munir tu, kira tak lebih lagi pondok. Punya popular kitab dia. Ha?
Pondok-pondok payung dulu, sekarang ni dah tak ada dah. Sekali-sekali sekarang ada sekolah agama nama dia. Dan rujukan beberapa kitab lain seperti kitab ni rujukan ni. Bukan belajar, kitab sifat 21 pengenalan asas karangan Ustaz Mahdi bin Haji Jul As-Sanari dan risalah istilah ahli tauhid susunan orang yang mulia Al-Fadil Muhammad Khalis rahimahullah taala. Dia dah meninggal. Ini budak lagi tuan-tuan. Ini rakan sepengajian saya. Budak lagi. Tapi otak dia bagus. Umur 20-an meninggal. Dia belajar sekolah tak silap saya, politeknik, habis diploma. Tak ada sambung degree. Dia masuk pondok. Masuk pondok tu tak lama. Masuk pondok. Tapi sebelum dia masuk pondok tu, dia dah belajar secara talaki macam kita ni. Talaki di rumah Tok Guru, rumah Pak Long, apa nama, di Gua Payan tu, Pak Lomi. Dia belajar dengan Ustaz Noh, Gua Payan. Dia belajar Pak Lomi, Gua Payan. Kemudian dia belajar, guru tua dia tak sempat. Masa tu 20-an dia baru lagi. Dia belajar dengan Ustaz Ibrahim, anak murid Tuan Gua Gici, antara orang boleh di Kedah. Lalu, meninggal. Muda meninggal. Saya pergi, saya ziarah dia. Waktu dia sakit tu, dia dah keluar pondok. Sakit dia keluar pondok, tak lama lah 2-3 bulan meninggal. Saya pergi tengok jenazah dia, memang Masya Allah hebat. 20-an meninggal, senyum jenazah. Muka dia sangat berseri-seri. Dan dia meninggalkan, dia rajin menulis. Ada 2-3 risalah dia tulis, antaranya yang ni. Dia tulis. Dia mengaji, nama dia tulis nota. Dan dia tulis ni, dia disahkan. Disahkan oleh guru lah. Sebab kadang-kadang kita tulis ni terabur. Hak terabur tu lah kita tulis bagi orang baca, jangan. Kita tulis terabur, kita faham lain, kita tulis lain. Itu patut nisbah pada guru. Itu jahannam tu. Amrun iktibar tak boleh beza. Wujudi, maujud, ma'dum, adamiyah, amrun iktibar. Tak boleh beza lagi. Lepas tu tulis, ikut dia faham. Jangan. Itu bahaya. Orang pun tengok. Saya pun susun ni hak saya faham je. Hak yang berbetulan. Hak tak faham tak susun lah. Tak faham yang berbetulan dengan Tok Guru. Hak kita ambil daripada Tok Guru, hak kita tak faham, kita tak tulis. Tak susun. Banyak lagi nota yang kita tulis daripada Tok Guru yang kita tak faham. Payah. Tauhid ni payah tuan-tuan. Ini nota asah je kita tulis ni. Dan ada satu lagi perempuan. Dia pun bagus ni budak ni. Asah ni. Dan risalah tunjan i'tiqad susunan orang yang dimuliakan Al-Fadilah Aida Syuhada Hafizahullah dan syarah matan Ummul Barahim karangan Asy-Syeikh Al-Iman Muhammad As-Sanusi keluaran Jabatan Mufti Negeri 9. Itu antara rujukan. Di samping itu juga usaha mengemaskini nota asas tauhid dilakukan tujuan. Ini tujuan untuk dijadikan modul asas pengajian selain daripada untuk rujukan personal. Tujuan lain untuk dijadikan modul asas pengajian. Supaya orang yang baru nak berjinak dalam dunia tauhid ini, kita mulakan dulu dengan asas. Barulah naik paku iman, kita naik misbahul munir, naik faridatul faraid. Ikut susunan syllabus. Khususnya bagi jemaah yang baru berjinak untuk mempelajari ilmu asas tauhid dengan cara dan bahasa moden. Ini buku kita ni tak sesuai lah untuk orang ahli dalam ilmu tauhid. Sebab kita guna bahasa yang moden. Kita cuba mengambil pendekatan menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan jemaah tempat kita. Bahasa moden yang lebih mudah dan jelas tujuan. Bukan sahaja bahasa, bahkan tujuan atau objektif dalam pembelajaran ilmu tauhid jelas. Jadi kita nak kita belajar tauhid bagi ada objektif. Ada cap target apa kita belajar ilmu tauhid. Bagi ada. Jangan kita belajar semata-mata saja nak try tengok macam mana ilmu tauhid. Tak. Itu rugi masa. Kita niat yang betul dan juga jelas objektif kita. Kita nak faham ilmu tauhid ini pendekatan yang dirumuh oleh ahli sunnah apa nama Ibnu Abu Hasan Asy'ari. Itu objektif kita. Sudah tentunya nota ini bukan hasil tulisan hamba. Dalam ilmu akidah, kerana hamba Abdul Muzanni. Abdul ni hamba lah. Dia dua kali. Hamba, Abdul. Hamba tu Melayu. Abdul tu Arab. Kerana hamba, Abdul tu dalam nahu dia panggil badal kepada hamba. Siapa hamba tu? Abdul Muzanni. Hamba yang berdosa. Muzanni. Yang penuh dengan dosa. Orang yang banyak berdosa. Itu diterjemahan. Orang tu dia panggil
Tafsir Abdul Muzanni. Abdul Muzanni dia panggil badal. Ha, tu nahu lah. Ha, nanti duk condemn pula tak tahu nahu. Apa tulis benda sama tok lebay ni. Ha, nak condemn orang dia tak tahu. Sama tu. Hamba tu siapa? Abdul Muzanni. Siapa Abdul Muzanni? Orang yang banyak dosa. Sama tu. Ha, hamba tu. Siapa hamba? Ha, badal dia. Abdul Muzanni. Badal ni maksud mengganti hamba. Kalau dia tak nak guna hamba boleh, terus dia guna Abdul Muzanni. Siapa Abdul Muzanni? Tak faham. Ha, dia pun tafsir bahasa Melayu. Orang yang banyak dosa. Ha, tu gaya penulisan para ulama. Jangan condemn. Lagi? Lagi pula bersangatan jahil. Ni ciri tu. Ciri hamba dia panggil. Hamba yang dosa banyak, lagi pula bersangatan jahil. Bukan jahil biasa ni. Jahil gila dia panggil. Bersangatan jahil. Gila jahil. Bapak jahil. Bukan jahil biasa-biasa ni. Bapak jahil. Nak mengarang kita. Apa jahil? Orang Kelantan kata tuki buh satu. Jahil tuki. Jahil merekap lain. Jahil tuki. Jahil betul lah jahil tuki ni. Tak ada apalah kosong lah. Tuki tu dia macam buluh tu. Masuk turuh air tak lekat. Tu dia panggil jahil betul. Ni nak cerita jahil betul. Tapi larah bahasa dia tu seni. Dah lah berdosa, banyak buat dosa je kerja dia. Lepas tu pula, sangat jahil dalam bidang akidah. Bukannya layak untuk berkhidmat sebagai penyusun dalam ilmu akidah. Nak susun pun tak layak. Bukan dia tulis, susun pun tak layak. Lepas tu, dia buat apa? Hanya berkhidmat menulis semula nota-nota yang disalin ketika belajar. Tu je lah yang boleh khidmat untuk agama. Nak susun pun tak pandai. Rujuk kitab tu tak pandai bahasa Arab. Nak rujuk kitab ni tak pandai bahasa Arab. Nak rujuk Melayu tak apa nak faham. Lepas tu, ha, susunlah nota-nota yang diakui sah. Tapi jangan susun nota terabur. Ha, hanya layak berkhidmat menulis semula nota-nota yang disalin ketika belajar dan catatan semasa ulang kaji. Ha, masa ulang kaji nak mengajar. Ha, dia ada pula nota nak mengajar tu. Ha, tu kitab-kitab tambahan. Not, satu, nota kita belajar dengan guru. Yang kedua, nota baru. Ketika nak mengajar ni, kena tengok kitab lain. Ha, catat nota. Jadi, karbonkan nota yang kita dengan guru dengan nota kita buat. Ha, barulah ilmu itu, orang panggil apa? Mudah untuk kita faham. Ha, barulah bertambah. Serta catatan tambahan. Ha, lagi, yang ketiga, selain daripada nota dia salin daripada guru dia, dan catatan semasa dia nak mengajar ulang kaji itu, lagi catatan tambahan daripada kitab yang muktamad. Jadi ada tiga. Ketika nak tulis nota ini, ada juga kitab lain tulis tambahan. Habis. Semoga habis penutup. Semoga usaha yang sedikit ini dipandang. Ini doa lah. Macam biasalah gaya bahasa para ulama. Dia tak akhir itu doa. Semoga usaha yang sedikit ini dipandang oleh Allah Ta'ala. Usaha yang orang tulis nota dan usaha kita belajar. Dua-dua tu. Duduk dalam doa ni. Doa kita orang menyusun. Doa apa nama ni? Satunya orang menyusun. Yang keduanya usaha kita orang belajar. Dua-dua masuk dalam doa. Usaha yang sedikit ini dipandang oleh Allah Ta'ala. Usaha kita menyusun, mencatat dan kita berusaha belajar ni. Mudah-mudahan belajar dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana pangkat, bukan kerana tujuan lain, bukan kerana orang nak seorang puji, bukan. Tu. Moga Allah dipandang sebagai kebaikan. Sebab kita ni hidup kita nak kebaikan je. Kebaikan di sisi Allah, sebab tu nak kena ada ilmu. Bukan kebaikan di sisi kita. Allah mengkategorikan perbuatan kita ni baik. Tu confirm baik. Belum tentu kita kata baik, Allah kata baik. Tu kebaikan dan diberi manfaat untuk hamba, kedua ibu bapa, isteri, anak-anak, para guru yang sangat besar jasa mereka kepada ummah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Kita topik pertama dulu pagi ni tu. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Habis masuk bahagian yang pertama, kita bincang satu dulu untuk pagi ni. Bahagian satu, muka surat 10 tuan-tuan, muka surat 10 bahagian satu. Apa dia? Istilah asah dan agama. Dia ada lebih kurang 17 istilah basic. Kita nak guna, nak belajar balik dan guna tepat mengikut makna yang
betul dan tepat. Ha, kita tak nak guna istilah tapi tak tahu. Guna qadak qadar, tak tahu pun apa dia qadak, apa dia qadar. Percaya lain, mulut lain percaya lain. Ha, tu bahaya. Kita nak mulut kita kata qadak dan qadar. Ha, tak apalah nak macam mana dah Allah Ta'ala tetap dah macam ni. Mulut kita tu sama dengan hati kita. Sebab kita faham qadak apa dia, qadar apa dia. Ha, kita faham. Apabila sebut Islam, kita faham. Apa dia Islam? Apa dia iman? Apa dia agama? Apa dia hukum? Ha, semua kita tahu. Ha, tu Islam basic. Istilah asas dinan agama. Pertama, pengertian ilmu tauhid. Pertama, pengertian ilmu tauhid. Kita nak belajar kitab tauhid. Apa dia makna tauhid itu? Ilmu tauhid merujuk. Ha, kalau bahasa lama dia kata apa? Makna bermula makna ilmu tauhid, iaitu makna ilmu tauhid itu. Ha, tu bahasa lama. Kita pun ubah bonden. Ilmu tauhid merujuk. Ha, tu merujuk tu makna merujuk kepada ilmu. Ha, jadi tuan-puan tahu dua bahasa. Bahasa lama tahu asal dia dan moden. Ha, penting. Lama pun kita kena tahu sebab itu asal. Itu dia panggil turah tu. Modern ni untuk memudahkan kepahaman orang. Itu modern. Barulah dakwah kita dia panggil tersasar. Ada golongan sasar dan capai target dalam dakwah. Dakwah ni kita nak sebarkan kepahaman Islam yang sebenar supaya nak bantu orang beramal dengan Islam. Dengan amalan yang betul. Bukan kita bagi semangat tak. Semangatnya orang dah datang, dah semangat. Tak payah dah. Nak boleh orang datang, dia jemput. Orang dah datang, dia nak dengar. Apa itu inti agama? Sebab dia nak amal. Kalau solat, apa solat yang terbaik? Saya tidak nak baik biasa. Saya dah buat lama dah biasa tu. Saya nak solat yang ada nilai tambah. Apa yang perlu saya betulkan? Ha, itu yang itu dipanggil dakwah. Ha. Baik. Ilmu tauhid. Merujuk ni makna merujuk kepada ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Okay, mudah je. Dia kata apabila kita sebut ilmu tauhid, apa nak nampak dalam minda kita? Ha, kalau fiqah kita nampak praktikal. Ilmu fiqah, ilmu praktikal, amali. Amali solat, praktikal solat, zakat, nampak keluar zakat. Baca Quran, nampak macam mana nak betulkan bacaan Quran. Itu ilmu fiqah. Tutup aurat, nampak macam mana nak tutup teknik menutup aurat di luar sembahyang. Itu kalau orang tak tahu teknik tu apa, dia tak tahu nak tutup, bahaya. Dia kata saya dah pakai seluar. Dia tahu pakai seluar je. Ha, bagi dia telanjang tu baru tak tutup aurat. Nabi kata, ada orang akhir zaman, perempuan akhir zaman, dia kata simfani. Dua golongan akhir zaman. Mereka memakai pakaian tetapi bertelanjang. Ah, itu memakai pakaian yang tidak mengikut teknik yang diperuntukkan dalam agama. Lepas tu kita dah sebut teknik menutup aurat. Kalau belajar fiqah, terbayang tiga teknik. Pertama, menutup aurat apa? Menutup. Menggunakan sesuatu menggunakan penutup itu daripada penutup yang suci. Yang kedua, menutup warna. Dia makin nampak warna. Duk pakai baju tapi nampak warna kulit baju kita, nampak belakang kita putihnya. Pakai stocking, stocking tu nampak nipis sangat. Nampak tumit. Oh, boleh nampak tumit kita. Jalan nampak tumit. Beh, tumit dia strawberry. Tak boleh, tak lepas tu. Yang ketiga, ha, ni yang ketiga bahaya tu. Teknik yang ketiga itu fiqah. Apa teknik ketiga? Menutup bentuk badan. Ha, ini ramai orang tak tahu. Sebab tu kita kata ambil tahu. Tu kena belajar. Orang kita, kita nak buka minda balik. Minda belajar tu tuan-tuan paling penting. Buka balik minda tu, kesedaran belajar tu. Sebab lama dah kita tinggal. Dia ingat agama ni tak perlu belajar. Mentang-mentang kita menerima Islam daripada keturunan, tak belajar. Yang masuk Islam kena belajar. Haa, perasaan lebih. Ha, kami dah keluar-keluar tu, bapak kami dah syahadah dah. Kami tak perlu syahadah dah. Lepas tu, warisi iman boleh waris. Mana ada. Raihan dah cakap iman tak boleh diwarisi. Iman kena belajar. Syariat kena belajar.
Maka teknik yang ketiga ramai perempuan tak tahu, menutup bentuk badan. Jangan bagi nampak bentuk, jangan bagi nampak punggung dia bentuk bulat, jangan bagi nampak paha dia 3 inci. Lilit ukur lilit 12 inci lilit paha dia. Perfect. Lelaki boleh cakap perfect. Yang tu tak lepas. Kena tutup bentuk paha dia, jangan bagi nampak. Bukan suruh pakai baju kebaya, bukan, pakai lah apa pun. Syarak tak menetapkan wajib pakai baju kurung, mana ada dalil wajib pakai baju kurung. Wajib pakai jubah, mana ada dalil pakai jubah. Pakai apa pun, tapi warna kulit jangan nampak. Yang kedua, bentuk badan jangan nampak. Warna kulit jangan nampak, bentuk badan jangan nampak. Sebab itu kena pakai besar, tak boleh pakai fit. Itu contoh. Ilmu apa tu? Ilmu fiqah. Nampak dalam minda kita? Ilmu bincang tentang praktikal dalam syariat. Ilmu ni lain. Ilmu ni kena nampak apa? Kena nampak pegangan di hati kita. Ilmu tauhid dia merujuk kepada kepercayaan dalam hati, pegangan dalam hati berkaitan dengan ketuhanan serta dalil yang yakin, yang jelas. Tetapi tak ada dalil. Dalil tu kena dalil akal dan dalil nakal. Dalil akal dulu. Sebab kita percaya ada Tuhan dengan pemikiran kita yang dibimbing oleh syarak. Bukan pemikiran total tanpa dibimbing. Bukan. Itu firqah lain. Habis. Kesimpulan mudah je. Kalau ilmu tauhid betul-betulnya, dia ada, dia berasal daripada wahada. Yuwahidu tauhidan. Apa maksud dia? Ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap keesaan Tuhan. Itu spesifik. Tapi kita nak umum ni. Sebut tauhid apa? Bukan kepercayaan terhadap keesaan Tuhan sahaja. Kepercayaan umum berkaitan ciri ketuhanan. Kita nak belajar ni, basic ada 13 ciri dalam nota kita. 13 ciri induk. Lahir pula 13. 13 itu induk, lahir 13, 13 campur 13, dah 26. Kalau 20 campur 20, dah 40. Campur 1, jadi 41. Apa 41 tu? 41 ciri ataupun pegangan terhadap Tuhan yang ada dalam hati kita. Apa nama ilmu itu? Ilmu tauhid. Itu yang dalam bahasa lain kita panggil akidah. Pegangan, akidah itu pegangan. Apa dia pegangan? Ciri Tuhan yang kita pegang. Nak pegang kena faham, nak faham kena belajar, nak belajar kena datang kelas. Bukan tidur boleh belajar, mana ada. Tu proses belajar. Allah bayar tuan-tuan, jangan bimbang. Allah bayar, boleh claim di akhirat nanti. Pakat claim dengan Allah di akhirat nanti. Siap claim bonus lagi. Ada bonus, jangan bimbang. Lama berhenti ustaz, lama berhenti. Saya ada kenduri lah ustaz. Saya ni ada kenduri ni, saya pun berhenti lewat. Contoh. Tak apa. Sebab apa? Claim bonus. Itu bonus. Akan ada. Allah bayar dengan telus. Tu dia panggil keadilan. Ketulusan Allah. Sedikit pun Allah akan bayar. Satu saat Allah bayar. Majikan satu saat dia tak bayar. Tuan-tuan. 2 minit dia tak bayar. Bonus dia bayar. Ya. Tapi dia tak berkira macam Tuhan. Tuhan dia berkira satu saat kalau buat kebaikan tetap dia bayar. Dan bayaran itu tengok rekin. Kalau mahal, mahal pahala dia. Tu. Baik, kesimpulan apa? Kesimpulan ilmu tauhid adalah ilmu berkaitan dengan pegangan hati kita, kepercayaan hati kita, berkaitan dengan ciri. Bagi nampak ciri, jangan umum. Jangan pegangan. Itu umum. Apa benda yang nak pegangnya? Ciri ketuhanan yang kita nak pegang. Apa ciri Tuhannya? 13 yang kita nak belajar. Mula wujud, kidan, bakat sampai kalam. Ambil satu contoh, tuan-tuan. Tuhan ini ada ciri yang nama dia kudrah. Yang nama dia pelihat. Sebab tu dia boleh melihat. Dia boleh melihat apa? Melihat benda-benda yang ada. Kita yakin? Ya. Kita percaya? Ya. Maka kita percaya terhadap ciri pelihat yang ada pada zat Tuhan. Itulah yang kita panggil satu pegangan. Baru satu. Kita nak bincang 13. Sebab itu dia kata pegangan-pegangan. Plural. Kerana banyak.
Lepas tu kena belajar semua 13. Barulah kita boleh kena, oh, inilah yang dinamakan zat yang mutasifun, yang bercirikan dengan ciri kesempurnaan. Yang boleh kita panggil dia ni, zat ni, nama dia Tuhan. Tu panggil kena Tuhan. Sebab maklumat ada. Ha, cari maklumat. Habis, yang kedua penutup untuk hari ni. Nanti kita masuk slot ketiga ni untuk meraihkan persoalan muslimat tadi. Kita akan bincang kaitan solat atas kerusi. 20 minit kita peruntukkan untuk solat atas kerusi tu, Pan. Nampak dia detail. Untuk penutup, nombor dua, istilah yang kedua. Nama ilmu tauhid. Ha, hukum kita akan bincang bulan depan. Nama ilmu tauhid. Ha, jangan pening, dia banyak nama dia. Banyak nama lain. Merujuk kepada ilmu tauhid. Antaranya, hanya nama lain tu. Apa dia? Ilmu akidah. Tauhid kita panggil, akidah kita panggil. Akidah ni apa? Sama pegangan. Ha. Ilmu pegangan lah, akidah. Ha. Apa pegangan tu? Benda. Apa benda tu? Ciri. Ciri ketuhanan yang kita pegang. Ciri apa? Itu kita nak belajar. Nama ciri kita akan belajar satu, satu, satu. Belajar faham, pegang. Belajar faham, pegang. Belajar faham, pegang. Ha, itulah dia tauhid. Payah apa? Mudah je. Ha, tu modul kita mudah tuan-tuan. Dia duk belajar modul 3 serangkaian tu pening kepala. Saya dah belajar, tuan-tuan tak perlu belajar. Saya belajar daripada tingkatan 1 lagi. 3 serangkaian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sampai hari ni saya tak faham. Pembohong pun dia kata mudah. Mudah apa? Mudah sampai tak faham. Orang tanya saya, apa rububiyah? Rububiyah ha, Tuhan ha. Uluhiyah tak tahu. Tak boleh beza uluhiyah apa rububiyah apa. Ha kata mudah. Mudah tu dia tu penyegar. Dia pun malah nak belajar kitab kita, dia malah, dia cakap mudah. Ha, saya testimoni tuan-tuan, saya belajar sekolah agama, tapi sekolah agama saya tu dia ada dua kitab. Kitab pertamanya kitab Arab, kitab Arab ni dia guna modul kita, Asy'irah, kitab Arab. Memang sifat 20 kitab Arab. Dan dia tulis dalam bahasa Melayu. Ada satu modul saya belajar, modul akademik. Sebab dimasukkan juga pendidikan Islam, walaupun sekolah agama. Sebab kami pun ada SRP juga. Siapa ada SRP tu tua tu? Arif, PMR. Hmm, muda lagi. SRP tu. Lagi dulu ni tanya-tanya ayah-ayah kita ni. LCE dah. Betul tak dulu? LCE ke apa? SRP. LCE kan? Ha. LCE tu otai lah. SRP dah tua lah. Pendidikan Islam. Saya belajar. Pendidikan Islam, pendidikan sunnah. Dua. Tingkatan tiga, pendidikan Islam. Tingkatan empat, tambah satu lagi. Pendidikan Al-Quran dan sunnah. Hebat bunyi. Tapi belajar apa? Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat dia tak bincang pun 99 nama tu. Tak bincang. Ha, jadi jangan duduk pembohonglah. Kita dah belajar. Dia kata apa macam-macam, dia kata payahlah tauhid ni. Yang terbukti mudah ni tuan-tuan. Ha, kita dah belajar dua-dua, yang mudah ialah ini. Tuan-tuan belajar yang tu memang confirm tak faham. Sebab apa? Dia just shock sendiri. Syok sendiri. Macam muda. Oh, okey, rububiyah. Muda je. Iktiqat Allah buat semua benda. Semua benda dia iktiqat Allah buat. Ha. Dia kata tak ada satu benda pun yang Allah tak buat. Ha. Semua Allah buat. Ha. Betul tu. Itu jadi iktiqat umum. Habis. Okey, tengok nama. Akidah tu ingat benda. Ciri. Dan ilmu kalam. Ha, ni spesifik. Ilmu kalam. Nama dia juga ilmu kalam. Lepas tu kita panggil ulama' mutakallimin. Ulama' mutakallimin. Ah, ha, kalau tuan-tuan dengar ulama' mutakallimin, itulah dia ulama' usuluddin. Ulama' tauhid. Kenapa dipanggil ilmu kalam spesifik kan? Ha, dia ada sebab dia. Kerana ciri ketuhanan ada 13, salah satunya ada nama ciri kalam yang ke-13. Yang ke-13 tu bukan sifat Tuhan. Kita selalu sebut tu bilangan. Sifat Tuhan tak ada nombor. Sifat Tuhan dia tak ada berbilang. Itu tartib ta'akuli. Jadi nombor 13 itu kalam. Ha, ciri Tuhan nama kalam, perkata. Apabila ada perkata, maka dia boleh berkata-kata. Dia boleh berkata-kata dengan sesiapa yang siapa yang dia ada mukhatab. Kenapa? Kerana dia ada sifat perkata. Di mana? Pada zat Allah Taala. Yang kita dah bincang 2-3 kali lepas. Ha. Jadi, oleh kerana salah satu sifat yang popular yang masyhur, maka ulama ambil kalam itu, sifat kalam itu. Popular dia. Kenapa popular? Dia agak komplek nak faham. Itu ulama ambil tu. Banyak lagi ciri lain.
ciri sami, ciri sama, basar, kudrah, iradah. Tiba-tiba dia ambil nama, nak namakan tau ilmu tauhid ini dengan ilmu kalam. Kerana popular, ciri itu popular, ciri itu masyhur. Kenapa masyhur? Kerana kompleks. Salah satu topik yang sukar. Kena betul-betul belajar. Sebab sukar tak sukar dia, ramai orang terkeliru. Faham ciri Tuhan sama dengan dia. Dia ingat Allah cakap macam dia. Kul, Allah kata bunyi-bunyi boleh dengar. Itu suara Allah. Mana ada? Semban sampai level tu. Tu semban kencang semua. Kul, ya Nabi dengar. Kul huwallah. Ya. Nabi pun buat balik, buat turun kat kita. Aku dengar Tuhan kata, kul huwallah. Tuhan, suara macam mana? Nasib baik sahabat tak tanya Nabi. Memang sahabat tak tanya Nabi, sahabat faham. Zaman kalau kita, kita tanya, suara Allah sedap tak? Dia ingat Allah ada suara macam dia. Bukan. Nabi bukan dengar lafzi. Nabi dengar sifat perkata yang ada pada Allah. Jibril dengar sifat perkata yang ada pada Allah. Lalu Jibril pun turun. Allah perintah tulis apa yang kamu dengar. Maka dia tulis, keluarlah kul huwallahu ahad. Adakah lafaz itu daripada Allah? Bukan. Lafaz itu Jibril tulis. Tapi makna, ya, makna itu daripada Tuhan. Makna itu daripada Tuhan. Ha, macam contoh macam ni, Pak. Contoh. Ini contoh saja. Tuhan dia tak bercakap macam kita. Ini contoh. Amirul dengar saya bercakap. Dia pun translate dalam bahasa lain. Yang dia translate dalam bahasa lain, Amirul pandai bahasa ni. Dia pandai bahasa. Dia orang seni. Dia orang muzik. Pemuzik. Tapi bukan pemuzik jalanan. Pemuzik kayangan. Apa bahasa dia boleh terjemah? Dia terjemah makna daripada saya. Dia tak jemah word by word tak. Jadi kalimah itu orang nisbah daripada saya. Kalimah tu yang dia terjemah tu saya. Walha dia terjemah makna, bukan huruf. Bukan direct tak. Faham tak? Itulah dia Quran. Makna daripada Tuhan. Tulisan yang Allah perintah tulis di Lauh Mahfuz itu, itu Jibril yang tulis. Bukan makna Quran itu Jibril dengar kul, Tuhan kata kul, bunyi kul, sedapnya suara Tuhan. Bukan, jangan duk khayal macam tu. Itu mengaruk semua tu. Sebab apa? Itulah punca tak belajar sifat 20, duk belajar rubiah, uluhiyah. Siapa suruh? Uluhiyah, mana nak jumpa belajar uluhiyah? Mana nak jumpa rubiah? Saya tak jumpa. Nasib baik saya belajar dua. Kitab Pendidikan Islam, Rububiyah Uluhiyah. Masuk ustaz seorang lagi, mengajar asma, mengajar sifat 20, perkata. Bagus, faham. Tu. Habis. Lian seterusnya, dia kata, ilmu usuludiyah. Ini yang mudah-mudah saya tak detail. Nombor tiga. Pertama, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu kalam. Nanti orang tanya pula, kenapa kalam tu? Dah tahu jawapan dia. Itu jawapan dia. Kenapa nama kalam? Itu jawapan. Kalau tanya, kita boleh jawab. Dan ilmu usuluddin. Ilmu usul. Apa dia usul? Usul ni teras. Usul ni perdu umbi. Orang tua-tua kita lama dia kata apa? Usul agama, umbi agama, akar agama, perdu agama. Bahasa kita panggil pun induk. Teras agama. Itu usuluddin. Tak adalah teras dia yang teras. Furuk tu, cawangan dia tu, yang lahirnya cawangan tu adalah apa panggil pun? Rantim. Rantim tu fiqah. Terah dia iman. Iman tu teras. Kalau kita usul keturunan kita, kita asal usul. Siapa asal usul kita? Kita berasal dan berusul kitanya ialah datuk kita Nabi Adam AS. Batu orang tua-tua kita dulu kata apa? Asal usul. Dia suruh kita usul. Usul siapa? Saya ni bapak saya nama Ramli. Siapa anak siapa Ramli? Ramli ni anak Cik Leh. Siapa Cik Leh? Cik Leh ni lah anak Cik Su. Cik Su siapa? Cik Su saya pun tak tahu. Tu usul siapa sekat tu je. Itu usul. Cerita usul, asal usul kita. Dari mana ni keturunan ni? Nak tahu keturunan? Orang dulu dia jaga keturunan. Kita ni mana nak jaga? Dua keturunan pula hebat lah. Ingat kat bapak datuk kita je. Macam saya sekat tu lah. Tak ada generasi sampai ketujuh tak ada. Usul kita pendek je. Tu je usul. Tu dia panggil asal usul. Kalau Kelantan dia jaga tu. Asal usul mana? Asal mana? Asal mana? Tu tempat dia tanya. Di tempat asal kita.
Dah berpindah randa, pindah randa. Mana tempat asal? Sebab dia nak tanya anak siapa ni. Lepas dia tahu tempat asal, dia pun tanya. Cerita sikit keturunan asal. Bapak ni asal dari mana? Dia kita cerita keturunan bapak kita. Rupanya keturunan yang ketujuh itu dia kenal. Oh, hebat dulu. Saya tak kenal bapak kamu. Saya tak kenal datuk kamu. Tapi saya kenal nenek kamu tu. Saya kenal. Tu dia tu asal usul. Tak faham tak apa tuan. Habis. Dan ilmu sifat 20. Yang kelima ilmu makrifah. Ilmu makrifah ni ilmu apa? Ilmu makrifah lah ilmu pengenalan terhadap Tuhan. Lagi ilmu aqaidul iman, ilmu pegangan iman. Dan al-fiqh al-akbar, kepahaman yang paling besar, nama dia fiqh akbar. Kalau fiqh sagir, fiqh. Wallahu a'lam. Yang ketiganya kita akan sambung minggu akan datang, hukum mempelajari ilmu tauhid. Ah, ni paling penting tuan, hukum mempelajari ilmu tauhid. Orang duk senyum dia ingat sunat belajar ilmu tauhid. Kalau free datang, datang free tak datang mana boleh, wajib. Bukan datang kat kita ni. Wajib belajar, bukan belajar kat kita. Belajar mana pun tak apa. Bukan kata wajib datang, kita silap faham pula. Wallahu a'lam. Yes, ya. Okey. Okey. Maksudnya? Okey, cara sebut selawat. Okey. Oh, depan tadi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Okey, habis kan tuan? Okey, wa ala ali. Oh, okey, okey, okey. Selawat pendek je kan. Tak okey. Dia afdal. Sekurang-kurang selawat dia ada, dia ada dia panggil apa? Basic selawat dan afdal. Dia sekurang-kurang selawat. Pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang. Yang kedua, tambahan. So nak tambah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdal lagi tambah. Bukan saja diri Nabi, keluarga dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi lebih. Itu dia reki-reki. Yang keempat, tu wasahbihi tu. Ali tu keluarga, wasahbi tu sahabat. Lagi komplit ajmain. Doa tu semua umat Islam pun dapat. Itu ada lima, ada enam semua. Tapi basic dia lima pun okey dah. Allahumma salli ala Muhammad satu. Yang kedua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih. Yang keempat wa ala ali wa sahbih. Yang kelima ajmain. Keempat pun okey dah. Yang ketiga pun tak apa dah. Ketiga tak larat yang ketiga. Yang ketiga, yang kedua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak larat yang tu. Satu pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu okey dah. Baik. Baik, kita penutup tumpuan untuk hari ni. Kita habis sedikit lewat lah. 12 lebih insyaAllah. Tapi kita biasa berhenti 12.20.